Ya, pulau kecil berpotensi besar itu gambaran atau kata-kata yang boleh kita zahirkan berkenaan dengan pulau kecil yang sangat unik dan menarik sekali ini, di mana dalam tempoh 34 tahun penubuhannya, kejayaan Labuan yang paling ketara adalah fungsinya sebagai pusat kewangan pesisir pantai antarabangsa dan juga hub minyak dan gas. Kejayaan ini turut ditunjangi oleh sektor pelancongan dan juga yang paling terkenal sekali adalah program cabaran sukan laut antarabangsa LISC yang akan dianjurkan tidak lama lagi. Jadi berkongsi berkenaannya, kita ada Yang Berhormat Datuk Rozman Datuk Haji Isli, Pengerusi Perbadanan Labuan dan juga Ahli Parlimen Labuan. Terima kasih YB kerana bersama dengan kami. Apa khabar? Terima kasih Andy. Khabar baik. Khabar baik, Alhamdulillah. Semalam baru saja Parlimen ditangguhkan, YB pastinya sibuk terus ke sini. Bagaimana agaknya gambaran? Sedikit kita gambarkan tentang Parlimen dan persidang hampir 6 penggal. Masuki 6 penggal, YB rumuskan sedikit tentang ini. 6 penggal selama 5 tahun ni memang apa satu pembelajaran yang sangat apa sangat cepat dan dan besar kepada saya. Alhamdulillah, ini saya punya first term sebenarnya. Dan semalam hari terakhirlah. Hari terakhir dan insyaallah kita akan berhadapan dengan pilihan raya pula. Dan banyak pastinya suara-suara dan harapan yang rakyat yang YB sendiri dah zahirkan di Parlimen untuk dibahaskan ini manfaat kepada rakyat Labuan secara spesifiknya. Betul. Kita nak bercerita tentang cabaran sukan laut ini dah berapa lama. YB, apa antara acara-acara yang akan dipertandingkan dalam cabaran sukan laut antarabangsa Labuan ini? Kita ada 6 main event dan ada lebih kurang 20 supporting events. Jadi 2018 ataupun LIAC 2018 ini adalah satu event yang kita akan bawa banyak pembaharuan juga dibandingkan dengan beberapa tahun yang lepas. Dan di antaranya sebenarnya kita bawa balik jet ski punya racing, deep sea game fishing yang kita sudah beberapa tahun tak laksanakan, kita bawa ke dekat ke shore. Jadi dia lebih kepada island to island punya game fishing. Tapi disebabkan oleh permintaan dan memang deep sea fishing ni dia lagi menarik dan lebih menyeronokkan lah apabila mereka datang balik, ikan-ikannya memang besar-besar. Penyertaan saban tahun, bagaimana Datuk melihat jenama LIAC ini sejak dianjurkan daripada pertama kalinya sampailah ke tahun ini? LIC ini memang kita punya acara ikon untuk Labuan lah, yang sudah 22, yang ini yang ke-22 tahun. Dia bermula di tahun 1997 dan dia telah apa berikan Labuan satu branding di mana Labuan ini adalah memang selain daripada minyak dan gas dan dan pusat kewangan antarabangsa, sebenarnya Labuan adalah satu pusat tarikan pelancongan terutamanya dalam sport tourism, Jadi sebab itulah juga di Labuan kita ada Labuan International Sea Sport Complex. Itulah venue utama untuk LIC ini. Sudah 22 tahun dan alhamdulillah sebenarnya event ini alone pun setiap tahun akan dapat menarik kemasukan pelawat melebihi 20,000. Wow. Sebahagian besarnya memang daripada sekitar Labuan, pelancong-pelancong tempatan. Tetapi ramai juga yang international, terutamanya daripada Brunei Darussalam dan juga negara-negara lain seperti European, Singapore, China. Sekarang ni China dah mula datang. Disebabkan antara apa nama event-event ataupun program-program yang diadakan itu adalah di antara program yang mereka memang apa loyal followers lah. Macam kita ada di antaranya kita punya main event ni adalah apa nama water ni kita punya game fishing. Game fishing kita banyak partisipan dari antarabangsa yang datang daripada China dan Singapore selain Brunei lah.
Sabah, Sarawak, Semenanjung tu memang itu ramai pasti. Lah. Itu pasti. Dan Taiwan juga. Sebab sekarang ini inilah sektor yang memang growing di, berkembang di Labuan. Mereka pun memang dah banyak ramai datang ke Labuan untuk game fishing. Jadi sekarang kita promote melalui tour agent dan sebagainya. Jadi mereka datang dan menyertai competition ni lah. Macam P1 Aqua X jet ski. Ini separuh memang memang peserta dari Brunei. Jadi kira peserta antarabangsa lah. Selain daripada yang Sabah, Sarawak dan yang yang lain-lain lah daripada Semenanjung. Lepas tu cross channel swimming. Ini main event yang memang apa tak pernah putus kita buat. Dia ada 8 kategori. Ianya adalah apa ni swimming daripada Labuan ke Pulau Papan dan balik ke Labuan. Yang untuk yang apa yang adult. Yang untuk di bawah 12 tahun dia cuma daripada Pulau Papan ke Labuan sejauh 2.7 kilometer lah. Kalau yang pergi balik 5.4 kilometer. Ini memang apa ramai partisipan daripada antarabangsa juga. Sebab ini satu sukan yang memang ada followers lah. Mereka tunggu ni sebenarnya. Sama juga kayaking, kayaking around the island. Itu sampai kita apa kena tolak. Sebab kita pun ada had. The number of kayak yang available pun terhad. Jadi kita terpaksa tolak sebab terpaksa memang tolak. Ada followers. Mereka tunggu. Yang Malaysian tu memang dah ramai. Yang dari Brunei dan some dari Europe dan dari apa sebelah East Asia lah. Disebabkan permintaan banyak, lebih banyak daripada penawaran, apa mungkin yang akan ditambah baik mungkin untuk penganjuran akan datang supaya kita lakukan sesuatu dari segi logistiknya lebih besar, penyediaan fasilitinya lebih baik selain daripada pembinaan kompleks sukan tadi yang saya difahamkan oleh Datuk sendiri. Ya, kompleks sukan tu memang dah lama juga. Yang mana ianya akan menjadi apa venue untuk kita punya powerboat racing. Sebenarnya P1 Aqua X jet ski ni adalah satu race yang diorganize oleh P1 Group yang ber HQ di England dan sekarang dalam preparation untuk powerboat pula. Jadi area tu memang akan sibuk dan kita punya objektif nak menghidupkan, nak menjadikan Labuan ataupun Malaysia sebagai apa sea sport punya destinasi akan berjaya lah insyaAllah. Jadi sebenarnya kita memang kena increase capacity kita. Kita punya kayak tadi tu kalau kita boleh apa kita boleh panjangkan masa untuk mereka stay di Labuan boleh kita buat 2-3 kategori yang lebih besar lebih banyak. Kalau tidak pun kita kena banyakkan kita punya alat, kita punya apa nama kayak yang mana challenging juga kalau kerajaan yang yang beli nak simpan dan sebagainya. Jadi kita tengah encourage private sector yang invest, commercialize dan apabila kita ada event besar macam ni kita boleh sewa. InsyaAllah. Baik. Saya difahamkan LISC ini juga melakar sejarah tersendiri mencatat rekod dalam Malaysia Book of Records. Datuk. On apa ni kayaking. Memang kita apa yang terpanjang lah. Yang terpanjang 50 kilometer. 50 atau 60 kilometer around the island. Jadi satu-satunya di Malaysia sebenarnya. Ini pencapaian yang cukup baik sekali untuk negara dan juga untuk Labuan secara spesifiknya. Bila Datuk akan dilaksanakan? Kita dua weekend, satu minggu dan dua weekend. Jadi lebih kurang 9 hari, 21 April hingga 29 April. Ini pastinya menjadi tumpuan ramai. Selain daripada aktiviti yang akan dianjurkan, biasanya kalau cakap tentang pertandingan ini, tak sah kalau kita tak kongsikan tentang hadiah hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang. Mungkin beri sedikit gambaran, Dato' apa yang mungkin akan mereka raih sekiranya memenangi pertandingan menerusi acara-acara ini. Exact figure tu saya tak ada dengan saya tetapi di antara yang mempunyai hadiah-hadiah yang besar ni game fishing saya rasa total lebih kurang
25,000. Tapi wang tunai lah. Ya. Datuk, wang tunai. Dan juga apa nama, kita banyak aktiviti selain daripada 6 yang main one. Kita ada lebih kurang 20 supporting activities juga di atas beach dan juga dekat shore lah, termasuklah macam shore fishing. Itu yang sangat popular sebenarnya, sampai kita pernah rekod 700 peserta pun pernah shore fishing. Dan di Labuan ni shore fishing pun rekod not bad. Kita pernah apa rekodkan 9 kilo lebih ikan. Ikan pari lah. Dan ikan putih tu pun kita pernah rekod dekat 4 kilo. Wow. Shore fishing. Dan bukan sekali, dia banyak. Dapat. Jadi memang banyak ikan juga di Labuan sebenarnya. Baik, Datuk, sebagai pengerusi Perbadanan Labuan sendiri, mungkin untuk terakhir ini, kongsikan apa saja perancangan sepanjang mengemudi dan juga apa yang akan dilaksanakan selepas ini untuk terus membangunkan Labuan, Datuk. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada MOTEC, Ministry of Tourism and Culture yang banyak membantu kita, terutamanya untuk LISC 2018 ni dengan peruntukan yang generous daripada mereka, supporting apa fund, terutamanya chief lah yang apa ingin melihat Labuan sebagai destinasi pelancongan yang yang utama di rantau ini. Dan memang di Labuan selain daripada minyak dan gas dan keuangan, kita dalam Labuan Development Blueprint 2030 yang baru dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Januari lepas adalah untuk kita pelbagaikan kita punya ekonomi dan yang utamanya adalah pelancongan. Jadi kita memang dalam kita punya blueprint tersebut akan menjadikan pelancongan ini industri utama sebenarnya. Dan kita akan facilitate investment-investment yang kita tengah galakkan. Alhamdulillah sebenarnya dah ada beberapa pelabur-pelabur yang berminat. Satu sudah mula construction pun, iaitu premium outlet di Labuan. Jadi Labuan ni pulau bebas cukai. Jadi dia akan menjadi duty free premium outlet. Yang saya difahamkan ianya adalah yang pertama di Malaysia yang duty free lah. Duty free premium outlet. Ada 70 outlets yang dibuat bersebelahan dengan Labuan International Golf Club. Okey, kita pastikan dan kita doakan semoga perancangan daripada pihak Perbadanan Labuan akan berjalan dengan lancar untuk manfaat rakyat Labuan dan juga menarik lebih banyak pelancong. Terakhir, Datuk, kalau kita ke Kuala Lumpur, wajib datang ke KLCC. Kalau datang ke Labuan, wajib? Labuan, kita sebenarnya Labuan ni pulau yang kecil tetapi bermacam-macam ada sana. Jadi mesti kena datang untuk apa kita punya duty free shopping satu. Coklat, kita punya fabric imported semua, tetapi jangan lupa untuk enjoy seafood. Seafood itu yang paling penting ya. Seafood di Labuan kita dah mempunyai ramai banyak outlet sekarang. Dan sebenarnya saya nak mention sini LISC ni Labuan International Sea Challenge. Baik. MOTEC dah consider untuk jadikan dia sebagai acara the tahunan. Main event untuk kita punya Visit Malaysia Year 2020. Baik. Jadi kepada apa rakan-rakan di luar sana, anak muda terutamanya jangan lupa untuk like kita punya social media Instagram dan Facebook dan dengan hashtag LISC 2018. Okey, baik. Terima kasih Datuk Rozman Isli, Ahli Parlimen Labuan kerana berkongsi berkenaan dengan penganjuran program ini dan juga pembangunan di Labuan.